Allah Ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu billal muttaq. Persahabatan, persaudaraan besok hari kiamat habis putus. Hari kiamat hadza yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi. Yawma yafirru an-nasu yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'ni yughni. Hari di mana seseorang dia lari kabur menjauh dan bukan lagi putus, kabur, nggak mau deket, nggak mau kenal, nggak mau tahu masa bodoh sama bapaknya, sama emaknya, sama bininya, sama lakinya, sama anaknya, sama temannya. Begitu sama semua manusia, masing-masing punya urusan, kagak mau dikambing hitamkan besok di hari kiamat yang mustahabun. Begitu itu disebutkan bahwasanya itu besok pun juga di hari kiamat, firman Allah Subhanahu wa taala, ya wadul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an rumma injil kalba inna allaha nazza'at bis syawat man adbara wa tawalla. Itu hari kiamat, orang masing-masing nyari kambing hitam, siapa yang bisa jadi tumbal. Begitu, gak apa-apa deh, anak saya lempar ke neraka yang penting gue lolos, istri suami lempar ke neraka yang penting saya lolos, emak bapak saya lempar ke neraka yang penting saya lolos. Begitu, harta semua di muka bumi saya tumbalin yang penting saya lolos. Itu hari kiamat kayak begitu. Keadaan umumnya manusia kayak begitu. Itu jangan kesenangan dulu, jangan kegeeran. Wah, Anda punya banyak follower, Anda punya banyak pengikut, Anda punya banyak teman. Masya Allah, ini orang sekarang nih, Masya Allah, nggak pernah ngobrol sama orang, nggak pernah tatap muka sama orang, tapi temennya banyak. Anda punya teman? Ada di Facebook sekian ribu, di Twitter sekian ribu, Instagram sekian ribu. Wah, begitu. Dia bilang tuh teman-temannya, dia bilang gua lah kenal, gua lah tahu teman-temannya. Ada yom yang turun baru besok hari kiamat tuh masing-masing balik kabur dari apa yang dibilang teman atau sahabat atau apa pun juga. Kecuali ada persahabatan tuh yang hari kiamat tuh manfaat turunan. Persahabatan bainal muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah itu jadi tuh hari kiamat kalau akhirnya yom yang timba Allah timba Allah, aduh. Muttaqin, maksudnya muttaqin bagaimana? Bainahum ya bainin ba'udhum di ba'udhum sadiq. Ambil muttaqun begitu, ba'udhum di ba'udhum sadiq, hamim, syafi'i, satu sama lain itu saling nolong, saling bantu besok di hari kiamat, orang-orang yang bertakwa. Sampai itu besok itu di hari kiamat tuh orang tuh nyari temannya, mana teman dia, mana sahabat, orang yang dijalin hubungannya karena Allah jalla jalaluhu ta'ala ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang demikian. Jadi jangan kita kegeeran, oh saya punya banyak pengikut, wah saya punya banyak pendatang, oh saya punya banyak tamu, atau saya anggota saya banyak, pengikut saya banyak, baik pengikut yang didapat apa namanya, oh saya punya banyak pendukung, baik partai kah, pemerintah kah, calon kah, pecinta kah, simpatisan kah, ini segala macam. Enggak ada yang berguna bisa nolong ente besok hari kiamat tuh, enggak ada yang menjadi teman betul hari kiamat kecuali yang dibangun dalam takwa. Apa yang dibangun atas harta, entar lu miskin ditinggal. Yang dibangun atas dasar kekuasaan, kekuasaan tumbang, goodbye. Yang dibangun atas dasar apa namanya politik segala macam, enggak, Allah begitu, belum habis politiknya, baru berapa bulan jalan jemaah salamah ada semuanya ilaliqa fi amanillah, begitu innalillah urusannya ditinggal. Yang hari jadi teman besok jadi musuh, begitu. Yang hari dicaci maki besok dipuji-puji, yang hari dipuji-puji besok dicaci maki. Kenapa? Emang dari awal dibangunnya karena dunia,
karena kepentingan, karena nafsu. Begitu udah beda kepentingan, beda sama nafsu, ya udah kalah. Makanya ambil satu pelajaran. Pujian orang sekarang, nanti jangan kegayaran kalau dipuji orang, begitu. Nanti dipuji sama dia, begitu. Ya karena nanti cocok sama nafsunya, cocok sama pemikirannya, cocok sama nafsunya, ya hari dipuji. Satu saat, asal nanti tahu, yang memuji kita karena kecocokan dengan nafsunya, satu saat bakal memaki kita karena perbedaan dengan nafsunya dia, begitu. Oh, kita patokan kita enggak ngikutin nafsunya orang, tapi ngikutin Allah Subhanahu wa taala, ngikutin jalan takwa. Siapa itu bilang? Di Ahmad Rifai, laitaka hulwan wal hayatu mariru. Laitaka tarda wal anamu ghibabu. Laita alladhi baini wa bainaka amirun wa baini bainal alamin kharabu. Iza sahha minka duduk ya Allah ya Tuhan muna fa kullu ma'fawad turabi turabu. Yang penting hubungan saya sama Allah manis, hubungan saya sama Rasulullah manis, mau hidup pahit juga masa bodoh gitu. Yang penting ya Allah ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya Allah. Yang lain mau mencak-mencak, ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk, pelaut aja pasang itu minum air laut terkenyap. Lagi tadi laitul ladzi baini wa bainaka amin. Yang penting hubungan saya sama Allah, wah hubungannya itu makmur. Begitu hubungan saya sama makhluk rusak, juga rusak, masa mau enggak penting. Yang penting hubungan saya sama Allah Ta'ala makmur. Soalnya kita emang manusia kita ini udah beda pemikiran, begitu. Wah hubungannya baik dia, kenapa? Saya bikin maksiat kagak diomelin, dia hubungannya baik, dia khair sama saya, begitu. Kenapa? Gak negor saya, gak nasihatin saya, begitu. Gak marah kalau saya bikin maksiat, masa bodoh kalau saya masuk neraka, begitu. Ini baik nih orang sama saya nih. Jadi itu emang udah beda pemikiran. Jadi apa yang baik di mata orang belum tentu baik di matanya Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi ke masalah bahwasanya tuh persaudaraan, persahabatan, perkongsian semuanya itu bubar hari kiamat. Jangan lagi nunggu hari kiamat. Di dunia udah bubar. Tunggu lagi waktunya. Yang dibangun atas dasar duniawi, tunggu aja waktunya itu. Ente bakal lihat dia bubar sendiri, bakal lihat bubar. Tapi sesuatu yang dibangun hubungan atas dasar takwa kagak bubar. Kematian gak bikin putus. Ayah beliau datang ke sini 20 tahun yang lalu, tahun 98 pertama kita datang dari Hadramaut. Ini pertama yang dimasukin rumahnya di Indonesia. Nah ini di sini, datang ke sini di bangunan belakang masih benarnya masih ada kacakan dari dulu deh. Hari Umar nginep di sini berapa malam, beliau juga nginep berapa malam, masya Allah, alhamdulillah. Berlanjut lagi sampai ini malam lagi, berlanjut lagi itu hubungan. Oh insya Allah ini hubungan kayak begini nih sampai hari kiamat juga jadi deh. Nah, ini mau cerita sebenarnya, cuma ente nggak anti kan mau cerita keramatan kan? Laut. Ada orang mimpi bebas kan, orang mau mimpi apa aja bebas kan. Kata mimpi dibilang bedah syirik juga, mimpi dibilang akhir begitu. Mimpi kawin sama apa namanya sama bidadari 17 orang begitu, pakai baju 17 warna yang berbeda-beda, wah bedah akhir, orang mimpi kena bilang selok. Ada nih orang mimpi salah satu kerabatnya itu, salah satu sholihin meninggal dunia. Bahkan rajul sholih termasuk orang yang punya hubungan dengan Syekh Abdullah Ba'alwi. Punya hubungan sama Syekh Abdullah Ba'alwi. Alhasil dari mimpinya gimana itu? Begitu udah meninggal nih orang nih, udah meninggal dunia. Maka Allah bahu bik,
apa yang Allah Ta'ala lakukan terhadap engkau di dalam alam kubur. Wah, anda begitu masuk dalam kubur itu dibangun yang nama malaikat. Malaikat apa yang dalam kubur? Mungkar wa nakir. Bangun saya, bangun. Bukan mau diinterogasi, mau diinterogasi. Saya dibangunin, ya lihat sekitar begitu. Saya tanya, Aina Habibi Abdullah Bahari? Mana kekasihku? Kan Habib Abdullah Bahari. Saya bilang, Abdullah Bahari. Malaikat bilang, man rubuk, terus man nabiyuk, apa lagi? Man ikhwanuk, man kitabuk, man diruk, semuanya ada ditanya ada tuh. Pertanya, bilang, Fain Habib Abdullah Bahari. Fain Habib Abdullah Bahari. Ini malaikat nanya lagi, ditanya lu bang, gua mau nanya lu, mana Habib Abdullah Bahari? Dan kata sekali, anak salah, Fain Habib Abdullah Bahari. Akhirnya itu malaikat bingung, ini mau kita ketok palingnya begitu, tapi dia sebut yadkur jisim wahid mahbub mugarab indallah. Isyalama mana salah bapaknya, ibu akhirnya dibilangin nama dia Ramadhan, apa namanya dia muttasil bi wahid mahbub indallah Syekh Abdullah Ba'alwi. Sudah, jangan diganggu, lepasin aja. Akhirnya itu malaikat ya marhaban bak wa bihabibak Abdullah Ba'alwi, selamat datang di alam barzah kamu dan habibmu Abdullah Ba'alwi. Kelas dul selamat sampai di kubur itu masih manfaat juga, masih manfaat juga. Ini dalam mimpinya dia tuh, dalam mimpi orang mimpi bebas kan, bebas sama mau mimpi. Masya Allah, alhamdulillah. Dia orang nih awliya wassalihin ahli taqwa, hatta malaikat segen nama dia orang, malaikat sungkan nama dia orang, hatta malaikat begitu. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Ya Allah Ta'ala bersihkan hati kita, Allah Ta'ala berikan kita ketakwaan dan istiqamah. Ahlan mana ya? Ya hayya ta'ala. Masya Allah, masya Allah. Tahu-tahu grupnya. Terus bagir. Fair. Ya Allah. Hatta mikrofon mana ada korban ya Khazir? Tawakkaf. Lah, mau rayu. Hatta mikrofon mana ada? Ya Allah. Alhasil dekat dengan mereka di dunia dan di akhirat itu beruntung, berguna. Insya Allah kita jaga nih hubungan kita nih, kita hubungan kita nih kita jalin karena Allah Subhanahu Wa Taala, jangan karena yang lain, murni untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini biasanya kita jam 8 kurang udah beres, karena nggak tahu kenapa ini malam kita bisa telat banget sampai jam 9 begini. Nggak taunya nungguin Habib Baghir, alhamdulillah. Begitu. Enggak janjian, wala janjian, wala tahu dia mau datang. Begitu alhamdulillah dibawain sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelas kita dengerin sedikit terus kita baca.